Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Panasonic TC288SF. Ya, ini dia mesinnya, kita sudah buka dan gejalanya standby ya. Jika kita lihat di sana 7805 terbaring ya. Ya, kemungkinan karena adanya longgar ini lepas solderan, ya diakibatkannya tombol-tombol pada patah semuanya. Mungkin sempat ditusuk-tusuk pakai besi atau apapun ya. Oke, langsung saja kita lakukan perbaikan. Oke, IC 7805 ternyata tidak patah ya. Dan saatnya kita menguji tegangan apa saja yang kurang ya, sehingga TV menjadi standby. Oke, dan kita coba on-kan. Ya, ternyata TV bisa hijau ya, namun kemungkinan ada gambar ya. Kita coba ukur di sini 7805 ada berapa, hanya 4,2 ya. Kemudian inputnya hanya 5,6. Ya, itulah yang menyebabkan kemungkinan tidak bisa hidup gambar ya. Kita ukur B plusnya hanya 22 ya. Ya, sayang banget B plus hanya 22. Ya, kemudian IC suara ada berapa? 3,3 ya. Oke, kita nyatakan ini ada short ya. Ada short di elko-elko ya, kemungkinan elko untuk 7805 ya. Oke, kita coba cari tahu saja. Oke, setelah kita melakukan pengukuran kapasitor atau elko, di sini masih normal 2200 dan di sini juga 2200 normal. Ya, kemudian ada 10 mikro di primer ya, 100 volt normal. Namun di sini C825 22 mikro agak surut menjadi 20 mikro. Kita coba uji saja apakah dia penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan kita coba ukur 14 ya. 30, kemudian di sini 90. Oke, berhasil ya. Oke, dan kita nyatakan sukses untuk TV Panasonic ini ya. Tombol-tombol on off nya sudah, tombol-tombol program sudah parah ya. Ya, oke, kita coba masuk di RF dan kita coba colok antena. Oke, sukses ya, sukses berjaya ya. Dan kita lihat ada garis-garis vertikal di bagian atas, yaitu menandakan bahwa kapasitor dampnya ya 100 mikro 50 volt di sini ya, bergandengan dengan dioda on stake ya, mengalami kerusakan. Dan kita coba ganti 100 mikro 50 volt ya. Setelah melakukan pergantian C452 100 mikro 35 volt ya, namun saya ganti 100 mikro 50 volt ya. Kemudian di sini saya coba menambah elko C825 yang tadinya 22 mikro, saya coba tambah 4,7 ya, karena kita lihat tadi proses onnya dua kali delay ya, lampu indikator merah-merah kemudian hijau. Dan kita coba nyalakan apakah hanya sekali ya. Bismillah. Oke, sudah berhasil hanya sekali ya. Dan kita lihat gambar ya, juga sudah hilang garis-garisnya. Dan kita nyatakan TV Panasonic TC288SF ini sukses berjaya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.